TNI dan Polri memiliki kekhususan dalam tugas dan fungsinya yang berbeda dengan pegawai negeri yang lain, sehingga diperlukan sistem layanan kesehatan yang spesifik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang akan diwujudkan dengan peraturan presiden tentang sistem jaminan kesehatan nasional yang saat ini sedang disusun. Bapak. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan naskah dari Kapolri kepada Menteri Kesehatan berikut sebaliknya dan berikutnya. Teman-teman yang belum kita rutinnya di tempat, ada kesempatan yang banyak. Tandatangani tadi bertujuan untuk melanjutkan dan meningkatkan lingkup serta kualitas kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Polri, yaitu melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh baik Kementerian Kesehatan maupun Polri guna pelaksanaan kegiatan bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Bersamaan dengan dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama ini, sekaligus juga dilakukan rapat koordinasi kedokteran kesehatan Polri tahun 2011 sebagai forum yang bersifat strategis dalam rangka mengoptimalkan fungsi kedokteran kesehatan Polri sebagai salah satu unsur pendukung yang menyelenggarakan fungsi kedokteran dan kesehatan baik di lingkungan Polri maupun di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kamis 5 Mei 2011, rapat koordinasi kedokteran dan kesehatan Polri tahun 2011 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Pada hari ini ditandatangani MOU dengan maksud agar kerjasama ini bisa lebih intensif. Ini meliputi tidak saja penanganan bencana seperti tadi pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup diklat, mencakup penelitian dan pengembangan, dan hal-hal lain. Tadi saya sampaikan secara bersama Kementerian Kesehatan dan Polri itu kita harus mencari upaya-upaya terobosan yang sifatnya saintifik. Misalnya di dalam bedah otopsi, itu kita harus mengupayakan di kedepannya itu digital forensik, artinya kita tidak betul-betul membedah mayat tersebut, tetapi dengan alat kita bisa lihat. Ini terutama penting di Indonesia karena izin untuk mendapatkan bedah mayat untuk kasus-kasus yang biasa ya, bukan kasus kriminal, itu sukar didapat. Padahal kita kadang-kadang perlu mengetahui sebab kematian orang tersebut secara pasti.